Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai lagi pertualangan bersama saudara saya Samsul dan Samsul. Kita insyaallah mau niat umroh dengan mengambil mikot di Tanim lagi. Kita bakalan naik bis di Sip Ali. Kita sudah ada di Sip Ali, tinggal nyari bis untuk ke Jarwal. Nanti kita naik bis dari Jarwal. Tiketnya berapa? 4 real. Dan kita pengen tahu, katanya ada expirednya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Kita naik bis nomor 13 lagi. Nih. Jadi kalau dari 07 yang arah Robo, kita jalan dulu ke sini ke arah bis 13. Sini nih Jarwal. Ya. 13 ini. Kita tinggal menunggu saja bisnya jalan. Oke. Ini dua orang doang dianterin naik bis. Ya, kita privat sewa bis berdua. Nah, kita berhenti di sini nih. Ya Allah. Ngomong pakai bahasa yang enggak tahu. Oke. Ya nyambung di sini yang bilah. Yang di sini nanggung gitu. Al-Kishwah Tower. Maju terus lah. Sektor 7. Wis, koma colek. Nih ada masjid di belakang sini nih. Kita mau sholat dulu karena sudah waktu maghrib. Sudah sholat maghrib. Kita sholat maghrib tadi di masjid apa ini ya? Ora buru ya? Masjid apa ya? Sing penting kita sholat maghrib. Kita tinggal menuju ke stasiun Jarwal. Nanti untuk menuju ke ambil mikot di Tanim. Insyaallah ya. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran di umroh kali ini. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Hai padahal. Iya. Jarwal. Nih, bis-bis nggak boleh lewat nih, mobil juga nggak boleh lewat karena lagi sholat maghrib di Masjidil Haram. Jadi jalur yang masuk ke bis, ya apa? Ya jalur yang menuju ke Masjidil Haram ditutup sementara. Nanti di setelah selesai jalan lagi. Nah, ini kita sudah sampai ke Terminal Terminal Jarwal. Jadi kita tinggal masuk ke shelternya bis 12 untuk menuju Tanim. Anak 80 bira gue. 80. Nah, ini bisnya nomor 12. Ini bis menuju ke Tanim. Nanti bayarnya sekitar 4 real. Nah, 4 real itu bisa dipakai untuk 3 hari. Ada expirednya. Nanti kita beli ya, coba ya. Nah, ini bisnya. Tiketnya sekitar 4 real.
kita bisa pakai kartu juga ya kayaknya, men. Oh iya. Bisa pakai kartu. Ini coba nanti kita bisa nanya ya. Ini ada tulisannya expire sampai tanggal 3. Oke. Okay. Alhamdulillah kita nyewa bis lagi. Cuma 2 orang. 2 orang lagi tuh. Satu bis, 2 orang yang numpak dan diantarkan ke Tanim. Kita mau ngambil mikot untuk umroh. Hari ini kamu mau umroh untuk siapa, Mek? Insya Allah untuk bapak saya. Oh, untuk bapaknya. Saya untuk bulik saya. Insya Allah bulik saya mau tak umrohin. Namanya Siti Aisyah bin Rahim. Insya Allah buat beliau. Saya, karena dia sangat baik di keluarga saya, jadi saya umrohkan buat beliau. Nanti kita ganti-gantian umroh buat siapa lagi, buat siapa lagi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Alhamdulillah sampai ke Masjid Aisyah lagi. Ini tapi enggak tahu kenapa sekarang lebih banyak banget polisi nongkrong di Masjid Aisyah ya, men ya. Apakah ada apa namanya? Penertiban, operasi atau apa? Kita juga nggak tahu, mudah-mudahan kita diberikan perlindungan dan kita diberikan keselamatan dan kita nanti bisa lakukan umrah dengan lancar. Amin. Yuk kita ganti baju dulu, cuy rob, dan kita niat di masjid Aisyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Nih. Ini tanda tanah haram dan tanda tanah halal. Jadi kalau ke sebelah kanan kita sudah di luar tanah haram dan kita bisa mengambil mikot. Sudah ambil mikot di Masjid Aisyah Tanaim. Kita tinggal melanjutkan lagi perjalanan ke Masjidil Haram. Ternyata tiketnya single trip ya, jadi cuma sekali perjalanan dan itu bayarnya sekitar 4 real. Jadi tidak bisa dipakai untuk berkali-kali. Ya sudah, nggak apa-apa. 4 real aja udah lumayan banget. Kita tinggal melanjutkan lagi perjalanan. Mudah-mudahan nanti kita di sana bisa ibadah umroh dengan lancar, tawaf dan sa'i. Kalau bisa sebelum Isya kita sudah sampai sana, jadi kita bisa apa? Sholat Isya di sana. Labbaikallahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Nah, dari Tanim kita sampai ke Terminal Zarwal lagi. Kita tinggal jalan kaki menuju Masjidil Haram. Ini Ustaz. Lebih kiri, Bem, lebih kiri. Mepet kiri. Masya Allah, ini padat banget. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini gol jam berapa, Mas? Setengah 11 ya. Kita tadi start jam berapa? Jam 10 ya? Satu jam? Setengah 10 ya? Emang tengah 10? Kita Isya dulu. Oh iya benar. Alhamdulillah bisa selesai tawaf dengan kondisi yang cukup padat.
kau berarti ada juga selesai tawaf, kita lanjut untuk Dek. Apa? Kain enggak ini kain. Dek. Ben, singora rebutan ya. Minum air zam-zam dulu. Kita ngambil air zam-zam. Yang enggak rebutan lah. Yang lebih santai. Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la ta'lam innaka antallahul azizul akram. Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azizul akram. Ini sa'i fast track bersama Bung Cisul. Cisul Kaji Samsul Ciris. Orang enak kawet ini. Cido Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ini kita sesuai dengan target untuk hook target. Kita ngejar biar jam 12 itu sudah selesai. Dan ini sebelum jam 12 sudah selesai sa'i. Dan kita juga udah tahalul. Alhamdulillah, bro. Kasih bro, hari ini sudah menemani saya. Alhamdulillah. Luar biasa bro. Hari ini menikmati proses umroh yang keempat ya. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, khusyuk. Tidak ada suatu ini umroh apapun. Fast track. Umroh yang banyak. Harus berenergi. Ini umroh dengan kecepatan tinggi. Karena ini kan apa biasa. Jadi ini pun kan kita begitu siri. Ini kan apa ya? Motos gue pipis terus yogurt. Apa? Yogurt jam-jam. Luar biasa. Pengeluaran rok cuy. Alhamdulillah. Istirahat dulu. Kita makan-makan dulu. Biar tenaganya kuat. Kuat lagi. Ya gue ini pikir biasa kali kan Jan. Apa? Ya gue pikir biasa kali. Ya biasa. Ini kan mungkin seret bayi langsung. Apa? Ada Pak Karong yang dikegubah. Mau bidangnya Pak Karong, Pak Karong. Allahu Akbar. Ini jam 12 kurang ya? 12 kurang 15. 12 kurang 15. Selesai umroh dengan ngambil mikot di Tan'im. Mantap. Selesai umroh, nambah energi dulu pakai roti. Kita pulang.
pulang tinggal tidur. Ini jam 12 sampai hotel sekitar jam 1-an dan langsung pulang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan yang mengikuti video ini mendapatkan juga berkahnya dan pahalanya. Amin ya robbal alamin. Serta doa-doanya mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Amin. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.